kecil, ada banyak kisah pilu yang saya dengar sebagai dongeng musim hujan. Tentang orang-orang atau inmeto yang ditangkap dan diperbudak. Tentang tentara Jepang yang memaksa orang-orang bekerja tanpa makan. Tentang ibu yang menyaksikan pembunuhan komunis di depan gereja. Leher mereka digorok sesudah misa yang kudus. Atau tentang kelaparan hebat di Timor sesudah Indonesia menginvasi Timor bagian timur. Kelaparan yang membuat ayah dan separuh orang dari generasinya makan biji asam sebagai makanan pokok. Dan cerita-cerita pilu yang lain. Termasuk kematian kakek di bawah pohon lontar.